Dua korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat yang mengalami patah tulang dievakuasi menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI AU. Kedua korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit TNI AU Dodi Sarjoto Makassar. TNI Angkatan Udara mengevakuasi dua pasien yang mengalami patah tulang akibat gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat malam. Dua korban gempa tersebut dievakuasi ke Makassar guna menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI AU Dodi Sarjoto. Sedangkan satu korban lain telah diambil pihak keluarga setelah tiba di Lanut Hasanuddin, Makassar. Korban dievakuasi menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI AU dari Skadron Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin ditemani pihak keluarga. TNI AU juga mengirimkan dua pesawat Hercules untuk membawa bantuan logistik kepada para korban gempa. Kemarin dua pasien yang kita bawa dan semoga bisa meningkatkan beban. Kita akan terus komunikasi dengan daerah apabila kita dibutuhkan secara cepat kita siagakan pesawat yang ada sekarang. Jenderal, sekarang dua korban itu di mana sekarang, Jenderal? Dirawat di mana? Sekarang? Sudah dirawat di Rumah Sakit Dodi, di Rumah Sakit Angkatan Udara, dan satu dirawat di kota. Sebelumnya gempa yang melanda Mamuju dengan magnitudo 6,2 skala Richter mengakibatkan 42 orang meninggal dan ratusan orang luka-luka. Gempa juga membuat ribuan warga mengungsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews, melaporkan.